Oke, terima kasih. Selamat datang di channel 1997. Kali ini saya akan membuat nasi pocong. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, langsung saja kita eksekusi bahan-bahannya. Oke, langsung saja teman-teman. Pertama-tama kita potong cabenya. Oke. Usahakan potong cabenya kecil-kecil ya teman-teman, seperti ya seperti inilah seperti kira-kira. Oke. Saya kali ini menggunakan cabai cuman 5 butir ya teman-teman. Kalau mau lebih silakan, kalau mau kurang silakan, sesuai selera. Kemudian kita potong bawangnya. Bawang putih, jangan lupa teman-teman. Ya, segini sudah cukup. Kemudian kita potong sosisnya teman-teman. Sudah. Kemudian kita ambil masako dan garam. Saya sudah campur ya teman-teman. Kita gabung di sini. Aduk-aduk. Terus ambil nasinya sedikit. Giniin. Oke. Pinggirin dulu garamnya. Oh iya, saya lupa bilangin bahan-bahannya. Tadi ada sosis, ada cabai, ada bawang putih, ada bawang merah, ikan teri, dan telur. Simple sih bahan-bahannya. Oke. Jangan lupa telurnya dibuka teman-teman. Oke. Telurnya sudah direbus ya. Bahan-bahannya udah tercampur. Udah gabung sini aja. Potong aja telurnya. Udah enak. Zat, Miller. Jika sudah, kita ambil sebagian nasi dan telur, sosis semuanya, teman-teman. Ini ada kayu lagi. Thank you.
kita giniin teman-teman. Oke teman-teman, jika sudah jadi seperti ini contohnya, baik, langsung saja kita proses penguburan. Oke teman-teman, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita masukkan pocongnya. Kita beri alas seperti ini, aw panas. Terus kita masukkan nasinya. Terus ditimbun lagi pakai ini, terus kita kubur seperti mayat. Kita beri tanda teman-teman jika sudah matang. Oke. Dan jangan lupa ditaburi daun-daunan seperti ini teman-teman, biar kesannya kayak orang mati. Dan nasi pocongnya sudah jadi teman-teman. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sudah mau menonton video ini.